We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. Hello guys, and yeah, what up? So today I will make a video about challenge. Challenge pasal yang kamu minta cerita siya waktu kecil. Woi, bukan yang masa yang kau kecil. Kau salah, oh, bongo. Jadi saya salah lagi? Yalah, jadi kau betul. Oke. Jangan marah. Cepat tua. Saya tidak tahu sudah apa yang mau cakap. Yeah, let's continue this video. So today I will make a video. I want to react some video about the challenge. Video yang saya akan react ini bukan pasal TikTok, bukan juga pasal goyang-goyang sana sini. Untuk video hari ini adalah video challenge. This is my voice challenge. So challenge ini akan membuatkan kamu menguji jiwa diri sendiri. Kayak challenge ini tentang apa yang kamu balik-balik dengar di satu tempat, ataupun balik-balik kamu tinggu di satu tempat lah yang selalu kamu selalu tinggu, yang boleh memberi efek. Terus kamu try suara kamu, adakah dia ada betul-betul ada efek sama suara kamu. Itulah challenge success ataupun success challenge. Tapi itulah, saya tidak ada video-video lain yang saya boleh buat selain daripada mau tinggu video orang lain saja. Sebenarnya ada juga video saya mau buat pasal rap, tapi tiada idea mau buat tuh lirik. So kalau kamu mau tahu macam mana challenge dia, lebih kurang macam nih. Memang macam itulah saya buat di rumah kalau try video. So kalau saya di rumah, saya tidak benda lain membuat, sudah ada juga lah buat bisu juga yang lain. Tapi saya juga berusaha memikirkan macam mana saya mau buat video next video yang lebih hebat. Tapi kadang-kadang tuh di rumah saya ada juga menari. Dan juga main gitar. So without wasting you guys time, so let's mari sama-sama saya react di video. Saya pun tidak tahu macam mana react kalau satu orang, jadi kamu perlu tunggu dan kita react sama-sama. Oke. For the first video we kita akan kita tengok dulu yang ni dah. Saya pun tidak tahu, saya main pilih mix saja. Saya main antam saja pilih. Tidak tahu mana yang lucu, mana yang tidak. Tapi kita react saja men. Oke. Video pertama. This is my first one day of memes. This is my first one week on memes. Aduh. Saya pun tidak tahu meme. Okay, next. This is my voice one day, like home in Sarawak. This is my voice 3 days back home in Sarawak. To my suara 1 week in Sarawak. Tu lah result jadi aku dah balik sawah dah over seminggu dah ya. Macamnya lah jadinya. Tu lah sawah kami. Dah makan mi kau lati. I love kau heran ku. Oh, okay. Cukup lah. Cukup.
Ya, ini challenge dia sukses juga, dia sudah sukses buat nih challenge, tapi baju dia itu. Really? Okay, next video. Okay, please. So this is my voice one day in Malaysia. This is my voice 1 week in Malaysia. This is my voice 1 month in Malaysia. The best nasi lemak in Singapore is the one you dapat from JB. Siapa pun tidak paham daripada itu video. Memang gitu kan Malaysia cakap. This is my voice 1 day in Thailand. This is my voice 1 week in Thailand. This is my voice 1 month in Thailand. สวัสดีค่ะดิฉันชื่อดีนาค่ะผมชื่อผาวแล้วผมชื่อเริ่มมั่งชิวหลีกครบแล้วNext. This is my voice 1 day being a dad. This is my voice 1 week being a dad. This is my voice 1 month being a dad. Punya comel tuh baby, tapi ya memang sukses dapatnya challenge. And tapi baju itu juga. So yang tadi semua video yang saya tinggung-tinggung tadi itu semuanya lucu-lucu yang di part last dia, tapi ada juga yang tidak. Yeah. This is my voice. Tambunan. One day in Tambunan. This is my voice. 1 week in Tambunan. Iya, oi, this is bagian my voice. 1 year already in Tambunan, oi. Gitu kata Tambunan cakap. So siapa pun tidak tahu kalau memang betul cara Tambunan cakap, orang Tambunan cakap, tapi siapa pun Tambunan tapi macam ni juga pun saya cakap. Ibe, kenapa dia be? Lebih kurang gitulah. Okay. This is my voice 1 day in Malaysia. This is my voice 1 week in Malaysia. Bodola, this is my voice only 1 month in Malaysia. 1 year only ma in Malaysia. And this is my voice. Kenapa? Sudah cukup, cukup, sudah. Cukup sampai di sini saja. So, kalau pergi Malaysia selalunya cakap macam India kah? Siapa lik juga lah. Kalau saya cakap macam India, mana boleh saya cakap India. Saya orang besun lah. Saya... Okay. This is my voice 1 day in Malaysia. This is my voice 2 weeks in Malaysia. Ni my voice 1 month in Malaysia. Wei, ni aku lah setahun ke Malaysia. Begitu ke Malaysia cakap. Bikin malu juga. So ni video yang ni nah, saya sudah nampak si Adam Syamil dan sudah saya tengok, dan kalau kamu belum tengok kita tengok sama-sama. Adam Syamil. So ya. Yeah. This is my voice 1 day in the UK. This is my voice about a week in the UK. This is quite literally my voice. 3 weeks in the UK before returning to Malaysia. Bloody hell, Adam, Daddy, carried a couple to Bamble and a land in the Kona in a Balu. Dia punya landing sangat, sangat shaky. Meletup jatuh bersombong. Kau jangan kurang ajar dan kau jangan lupa asal usul. Aye. Saya. Damn. So ya, memang challenge dia sukses sebab baju pun ada juga dia tukar-tukar. Tapi saya tahu satu hari jadi buat tuh. Then ya. Sama message akhir dia punya video memang bermanfaat untuk kita semua.
Oke. This is my voice one day in Sunsurun. Wow. Begini nama Agedi suara sebar satu bulan di Sunsurun. Adai, begini nama Agedi suara se satu tahun di Sunsurun. Yeah. Senang pola. Oi, ada Agedi. Oi, sini dia. Saya pun tidak tahu kenapa saya rasa lucu betul cara orang Sabah bercakap. Saya mau tengok balik tuh. This is my voice one day in Sunsurun. Begini nama Agedi suara saya baru satu bulan di Sunsurun. Adai, begini nama Agedi suara saya satu tahun di Sunsurun. Yeah. Oi, ada Agedi. Oi, sini dia. But memang betul, memang saya rasa lucu kan cara orang Sabah bercakap padahal saya pun Sabah. So ending video kita kali ini saya tidak tahu, kita coba tengok mana tahu yang goyang-goyang ini juga. This is my voice one day on K-dramas. Annyeonghaseyo, this is my voice 1 week on K-dramas. 안녕하세요. This is my voice 1 month on K-drama입니다. 안녕. Oppa! Oppa! 사랑해요, Oppa! 하지 마! Oppa! 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 사랑해. So I think just that about it for today, and yeah, next week ataupun next month, next year, next, saya nak tahu lepas siapa. So don't forget to subscribe this video and like it, and don't forget to share this video to your friend or your family lah. Saya nak tahu lah sama apakah anjing ke, yang penting tengok, yang penting view. And the notification jangan kamu lupa on ya. Yeah. So yeah, bye guys, and so don't forget to always smile every day.